Bahkan boleh jadi musibah masalah bagi orang beriman membuat dia ngeh agar ia segera bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, bila engkau menjumpai banyak masalah pada dirimu, maka tanyakanlah pada dirimu, maksiat macam apa yang telah kau perbuat kepada Allah. Orang stres, depresi, post power syndrome, psikosis, sampai bunuh diri atau kompensasi melakukan berbagai macam maksiat yang ia pikir bisa menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Siapapun yang berpaling dari jalan Allah, ai menyelesaikan masalah di luar dari jalan Allah, maka mereka menemukan jalan penyelesaian yang semu. Kalaupun senang, mata'un qalil wa lahum adzabun alim. Sebenarnya azab yang tertunda karena hatinya tertutup sehingga ia tidak bisa membaca lagi bahasa hikmah dari semua kejadian.